Kali ini saya akan menggunakan skill 1 dari Pau yang telah di nerf ya, dan bagaimana cara menggunakannya kembali. Yuk. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Bertemu lagi bersama saya V Gaming. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah Commander Pau yang sudah di nerf ya. Dan bagaimana Commander Pau ini setelah di nerf, yaitu skill satunya yang di nerf ya. Bagaimana cara menggunakannya kembali dan sebesar apa defense yang akan diberikan sama Pau ini ya. Mari kita langsung saja memainkan skill 1 Pau yang telah di nerf ya. Kita langsung saja ke permainannya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan lebih bermanfaat lagi bagi pecinta Magic Chess ya. Terima kasih. Dan kali ini saya menggunakan sinergi superhero sama wrestler ya, dan swordman nanti ya. Dan di sini udah jadi sinergi kita, yaitu sinergi superhero sama wrestler ya. Ya, kita ajar dulu. Ya, mantap. Pada nerf kali ini, pada skill 1 Pau ini, dia mengurangi defense ya, sama magicnya. Kisaran antara 50 magic defense yang akan diperoleh setelah di nerf ya. Apakah kita bisa menang dalam permainan dalam memakai Commander Pau skill satunya ya. Kita akan coba apakah kita akan menang di round-round selanjutnya dan akan memenangkan pertandingan ini ya. Kita lihat saja ya. Ya, saya mau ambil Magic Damage berkelanjutan ya. Saya mau ambil Magic Damage berkelanjutan. Ya, di sini saya akan kasih sama Vale dulu. Ya, di sini Vale saya udah bintang 2 dan saya mau ambil Saber. Dan saya mau aktifkan skill apa nih? Sinergi Swordman ya. Ya, di sini saya mau aktifkan skill 1 dari Pau-nya, yaitu defense ya. Skillnya berupa perlindungan hitam ya yang bulat. Otomatis kita akan terhindar dari serangan lawan ya. Ya, di sini saya menang lagi menggunakan skill 1 Pau ya yang setelah di nerf ya. Ternyata masih kuat ya untuk dimainkan lagi. Ya, mantap Aldous. Di sini saya dapat Aldous dan di sini hero saya baru bintang 2 hanya satu ya, yaitu Vale. Kita tunggu dulu. Bagi teman-teman yang mau menggunakan skill 1 dari Pau ini, silahkan dicoba ya, walaupun udah di nerf ternyata masih kuat ya untuk digunakan skill satunya untuk menahan serangan dari lawan ya. Kita akan coba sampai pertandingan terakhir ya, apakah kita akan mendapatkan kemenangan dalam pertandingan Magic Chess kali ini. Saya mau ambil Lance sama Saber ya. Di sini belum ada yang bintang 2 nya hanya satu, yaitu Vale ya. Dan saya mau lawan buff dulu ya, buff beruang. Di sini kita akan dapat item ya. Ya, kita hajar dulu. Ya, mantap.
Dan saya mau ambil buku ya, itu buku. Ya, di sini saber. Ya, dapat. Dapat lagi. Vale. Di sini saya mau aktifkan skill 1 dari paunya. Satu dari paunya. Ya, mantap. Iya, ternyata saya, oh ternyata menang ya. Perlindungan defense dari skill 1 pau ini terlalu kuat ya. Mantap. Kita menang lagi. Ya, di sini saber saya mendapatkan Blazing Mage Era ya. Nanti kita aktifkan Mage Era-nya. Dan di sini Vali saya mendapatkan Blazing Superhero ya. Ya, saya mau tukar sama Lanci dulu nih. Sebentar lagi ya. Ya, ketemu Wanwan. Dia pakai apa nih? Pakai Icardia Diferland sama Arcer nih. Apakah saya menang melawan ini? Ya, ternyata saya menangkan. Oh, ternyata kalah sama Ate ya. Aduh, duh. Nanti kita kalahkan ya. Ya, kita troll dulu. Gue mau naikkan kapasitasnya dan saya aktifkan Megera-nya dulu ya. Di sini Megera saya udah aktif 3. Oh, Wrestler 2, Swordman 2 sama Superhero 3 ya. Ketemu sama Blerick nih. Dia pakai sinergi Nature Spirit nih. Semoga saya tidak dikalahkan sama Nature Spirit-nya ya. Ya, menang. Gue menang melawan Nature Spirit nih. Mantap. Aduh, duh. Di sini saya mau ambil Abias ya. Sinergi Abias. Ya, enggak saya dapat Abias nanti akan saya kasih sama Saber ya. Di sini saber saya udah bintang 3. Mantap ya. Dan saya mau kasih item Abiasnya dulu sama sabernya. Dan di sini udah aktif lagi skill 1 dari Pownya yang cooldownnya cuman 3 ya. 3 3 round ya. Kita bisa menggunakan kembali skill 1 Pownya. Ya, saya ketemu sama Arcer nih. Saya dikalahkan sama Arsennya ya, ternyata nggak lawan nih, nggak lawan irritarnya ya. Di sini saya menang lagi ya, mantap. Oh ya, dari percobaan kali ini dari skill 1 Pau yang telah di nerf, oh ternyata menggunakan skill 1 dari Pau-nya ini masih cukup kuat ya. Kita bisa bisa menang melawan lawan ya dalam pertandingan berikutnya. Di sini udah aktif Swordman saya menjadi 4 ya, udah max ya. Ketemu sama Granger, dia pakai Gunner. Iya, ternyata Gunner-nya nggak lawan ya. Kita menang. Ya, mantap. Kita udah menang sebanyak 4 kali win streak ya. 7 kali kemenangan ya. Ya, dapat Chow. Apakah Chow saya mau bintang 3 atau gimana nih? Ya, dapat Hayabusa. Kita tahan dulu. Di sini saat kita lawan buff ungu dulu ya. Kita hajar dulu buff ungunya. Kita hajar dulu buff ungunya ya. Ya, mantap. Apakah saya akan dikasih clone hero nih? Sini saya, oh ternyata dapat Wrestler Crystal nih. Saya mau ambil Crystal Wrestler ya, otomatis nanti akan 4. Dan saya mau ambil Guardian Helmet ya. Saya ambil Guardian Helmet.
sini vali saya udah bintang 3 dan saya mendapatkan double blazing ya. Yaitu elementalis sama superhero ya. Ya. Kita hajar dulu lawannya. Sini skill 1 dari pawnnya udah aktif lagi. Ya, mantap. Ya, saya menang lagi melawannya. Sini wrestler saya udah 4, superhero saya ada 4, swordman 4 dan 3 mech era ya. Dan 2 abyss ya. Mantap, kita terformasi dulu. Kita terformasi dulu di sini. Chou saya mau bintang 3 juga nih. Ketemu sama Bleric lagi nih. Dia pakai Natural Spread. Ya, ternyata menang lagi lawannya. Iya, ternyata Leslie-nya nggak lawan tuh. Mantap ya. Kita menang lagi. Jadi teman-teman yang menggunakan skill 1 dari Pau ini setelah di nerf ya, cocok bagi kalian yang mau defend ya, atau perlindungan dari serangan lawan ya, karena masih kuat ya untuk digunakan walaupun udah di nerf ya. Kita tunggu dulu. Ya, ketemu sama Mech Era. Maka saya akan dikalahkan sama Mech Era nih. Iya. Ya, ternyata saya menang lawan Mech Era. Dan di sini saya udah menang terus ya. Tinggal berempat lawan kita lagi ya. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan Magic Chess kali ini? Dan saya mau ambil Hex Claws ya, yaitu cakar ya. Ya, nanti saya udah bintang 2. Saya mau aktifkan skill 1 dari Pawnya lagi. Ya, sini Vali saya akan langsung ulti ya. Ya, di sini Vali saya mau ulti lagi. Ya, ulti lagi Vali. Ulti lagi Vali. Ya, mantap. Ini Zilongnya gak lawan tuh. Aduh, ternyata Zilongmu gak lawan ya. Ya, lebih OP Vali gue daripada Zilong nih. Ya, kita troll dulu. Di sini saya dapat lanci lagi. Apakah lanci saya akan mendapatkan bintang 3 atau tidak ya? Kita akan coba dulu. Kita akan coba dulu. Ya. Dia pakai magi nih. Apakah saya akan dikalahkan sama maginya? Iya. Freya. Ya, Freya memiliki perlindungan yang aktif nih. Ternyata Freya memang gak lawan tuh. Udah KO sama saya tuh. Ya, di sini ya bisa saya udah bintang 2. Tarot saya dapat Blazing Abyss nih. Kita bisa aktifkan Abyss-nya 4 nih. Kita mau ambil Argus nanti ya. Kita lawan Turtle dulu. Buff apa nih? Buff badak nih. Ya, kita hajar dulu. Ya, di sini saya dapat immortality nih. Saya mau ambil immortal. Nah, dapat Aldous. Ayo usah lagi, ya usah lagi. Ya, saya naikkan kapasitasnya dulu. Dan di sini udah aktif sinergi saya 4-4 ya semuanya. M4 wrestler, 4 swordman, 4 superhero, 4 abyss ya. Ya, mantap. Kita hajar dulu. Ya, kita
ketemu Gatot sama Whistler ya. Ternyata nggak lawan dia ya. Oh, Karinanya juga nggak lawan tuh. Ya. Udah KO nih, kita menang melawannya. Dan di sini saya mendapatkan kemenang 9 kali win streak dan saya menjadi pemenangnya ya. Oh ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share kepada teman-teman ya dan tunggu video selanjutnya dengan subscribe. Terima kasih.